Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali hari ini kita ngevlog. Jangan lupa piye? Salam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koceh, salam bahagia, salam duta koi lover. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk ngevlog ikan yang baru panen. Kita hari ini kan panen jenis Uhaku Sanke Doitsu, doit murni ya. Ukurannya mulai dari 28 sampai 37 cm. Seperti apa ikannya? Mari langsung kita shoot satu per satu. Nah, di sini paket yang pertama ya, isinya 5 ekor. Paket yang pertama ini isinya 5 ekor, jenisnya ada Kuhaku Sanke sama Tanco Sanke, doit semua ya. Doitnya halus-halus. Di sini tuh saya yang paling suka ada 2 step Kuhaku ini. Ini merahnya halus. Merahnya halus ya. Sirip-siripnya juga bersih. Joss ini. Ini kualitas ya ikannya. Kualitasnya, warnanya berkualitas, bodinya lemu-lemu ikannya. Ukurannya 28-32 cm ya ini. Harganya satu paketnya ini 800.000. Isi 5 ekor. Kuhakunya itu bagus-bagus. Yang ini sankenya juga warnanya hanya di kepala aja. Maksudnya di dahi, nggak sampai ke kuping-kupingnya. Kupingnya hanya turun sedikit ya. Ikannya sehat-sehat ya, kesit-kesit. Paket 5 ekor. Oke, lanjut. Paket yang sebelahnya. Di sini ada sama juga Kuhaku Sanke. Ada yang sangar kita demen ini. Sankenya apa namanya? Hitamnya misah-misah, enggak gandeng dengan merahnya Subosumi. Kuci Beni, Sanke Kuci Beni yang Subosumi. Ya, ori ini enggak ada yang di-cutting. Ini enggak ada yang cuttingan ya. Ini ikannya ori semuanya. Gas, ini tak cekel nih wae. Iki lho. Gas. Bodinya juga bagus, ukurannya 28-33 cm. Ikannya halus-halus, kuhakunya juga jos nidai 2 step. Ada sankenya juga bagus yang ini sama yang ini tadi sankenya yang bagus. Harganya juga masih sama 800.000. Langsung aja screenshot kirim ke CS-nya biar ikan langsung kita keep biar enggak hilang. Lanjut lagi. Di sini ada 2 ekor tapi ukurannya 36-38 cm. Ini ukurannya. Ini jantan sama betina ya, guys. Sanke yang ini jos ini. Ini buat pejantan bagus ini. Kenapa kok bagus? Yang pertama, merahnya itu halus. Aduh, wae kesit pol. Merahnya halus, putihnya juga bersih. Hitamnya enggak terlalu rame. Yo, guys. Halus dan ori pastinya. Ori ikannya grade A ini. Enggak sampai ke kuping-kupingnya merahnya. Kanan kiri bersih. Halus ikannya. Oke. Ini harganya juga sama, 800.000 2 ekor.
36, 38 cm. Lanjut lagi. Di sini ada kuhaku, kuhakunya enggak ada. Di sini ada sanke sama soa. Sankenya doitsu ya, guys. Untuk soanya sisik. Ini yang paling cantik kalau menurut saya, yang ini. Ukuran 28 cm. Step 3 ori. Ya. Sanke. Oke, ukurannya 28 sampai 35 cm. Harganya masih sama 800 ribuan ya, guys. Oke, lanjut. Bak yang nomor berikutnya. Ini enggak saya sebutkan nomor baknya karena saya juga gampang lupa daripada nanti ke bulan baleni keulang-ulang nomornya. Kita berikutnya aja. Nanti screenshot aja kasih ke gambarnya ini, ke adminnya. Di sini ada Sanke Doitsu. Sanke Doitsu ori murni ya. Ada apa namanya? Hitamnya itu loh ya. Hitamnya itu bagus-bagus. Hitamnya itu pekat sekali. Hitamnya sangat pekat ya. Merahnya juga strong. Ngelanges gitu bahasane, cara wong Blitar ngarani. Ceket cara wong Surabaya. Ini ya, ukurannya 35 cm. Ini mulai dari 27 35 cm, 5 ekor. Harganya masih sama, 800.000 juga. Oke, lanjut. Di sini ada Sanke Doitsu lagi. Oh, mayoritas Sanke ini ya, guys. Sanke Doitsu. Ini yang saya paling suka, ada 3 ekor di sini. Aduh, mana ini? Aduh, wae. Kasih tepol. Oke. Iki tak cekelne dhisik. 3 ekor. Yang mana ini? Nah, ini. 3 ekor ini. Kenapa kok suka? Terutama yang utama ya. Polanya. Terus merahnya strong. Terus apa namanya? Halus, warna halusnya itu. Bodinya wis jos ini. Terus warnanya enggak sampai ngrukup, enggak sampai ke telinganya. Jos ini. Ini ukurannya 27 33 cm. Harganya pukul sama, pukul rata 800.000 ya, guys. Lanjut lagi. Di sini ada Tancu Kuhaku Sanke Doitsu ya. Ini jangan lupa, ini doit semuanya. Ukurannya mulai dari 26 sampai 32 cm. Ini rata-ratanya 30 cm ini, yang 3 ekor. Harganya masih sama, 5 ekor 800.000. Monggo lanjut. Di sini ada mic, kalau yang ini ada Sanke, ada Beko, ada Kuhaku. Sankenya juga bagus, Kuhakunya step 3 juga jos. Bekonya juga putih bersih. Ya. Ini Sankenya yang ini. Ini jos ini. Oke, 2 ekor Sanke ini kalau buat indukan ini bagus. Ini ukurannya 32 cm ini. 2 ekor ini. Ini kalau di sini ukurannya besar-besar ini. Ini ukurannya 29 32 cm. Rata. Harganya masih sama 800.000 juga. Lanjut. Berikutnya ada Kuhaku Sanke. Wah, ini kene tak delok kok enek sing sak setel. Ini kayaknya ini. Ini buat calon indukan. 3 ekor ini. Ini bagus. Jos ini. 3 ekor ini saling melengkapi ya. Yang jantannya step 2, yang sankenya ini betina. Jos ini warnanya halus, enggak terlalu rame hitamnya. Kalau yang ini jantan juga sanke ini. Ini buat setel indukan cocok ini. Harganya masih sama 800.000 juga. Lanjut. Bak yang terakhir. Ini stoknya enggak banyak ini, guys. Yang paket 5 ekoran ini.
stoknya nggak banyak, makanya langsung aja nanti screenshot japri ke CS-nya. Terakhir ini ada Sanke aja ya, Sanke Doit. Ada yang motif menyerupai keris Inazuma. Yang ini ya, lenggak-lenggok seperti ular. Ukurannya 29-30 cm. 5 ekor, harga 800 ribu ya guys. Langsung sikat daripada keduluan sama CS yang lain. Oke, lanjut lagi ke paket yang grade A nya bosku. Harga sama, cuman beda jumlah, beda kualitas. Yang pertama ada Kuhaku dengan motif sakura ya, sama Sanke step 3 dan Tanco Sanke bosku. Kualitasnya grade A ini bosku. Ukurannya 29-32 cm. Harganya masih sama, 800 ribu. Lanjut. Di sini ada Kuhaku step 3, Maruten Kuhaku, Sanke step 3. Ini dua jantan, satu betina ya guys. Betinanya yang Sanke ini, yang lainnya jantan semuanya. Ukurannya 30-31 cm. Harga masih sama, 800 ribu. Lanjut lagi. Di sini ada Sanke. Ini juga sepasang, dua jantan, satu betina. Ukuran 30-33 cm. Kualitasnya jos ya guys. Merahnya, terus hitamnya juga. Semuanya kalau grade A itu ikannya merahnya sendiri, hitamnya sendiri ya guys, nggak tercampur-campur. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Sanke Doitsu lagi. Ukurannya 27-30 cm. Grade A ya bosku ya. Langsung sat-set aja, screenshot kirim ke CS biar nggak ke duluan sama orang lain. Kita kasih bocoran, ini jos ikannya. Ini dua jantan satu betina ini ya, sama setelahnya dua jantan satu betina. Kalau yang ini ukurannya berapa tadi sudah saya sebutkan atau belum? Ukurannya ini 27-31 cm. Jos ya, merahnya, hitamnya sendiri-sendiri, tidak terlalu rame. Ini jantan ikannya, halus abangnya. Ini juga jantan, halus juga kualitas ikannya. Ini betinanya, yang ini betina, nggak terlalu rame ikannya. Lanjut lagi, masih di harga 800 ribu. Kita keluarin harga 800 ribu semuanya. Ini ikan kualitas semuanya, 28-32 cm. Sanke Doitsu, ada Maruten, ada step 3, ada yang motifnya kanan kirinya imbang, nggak ada yang kopong ya, saling mengisi. Harganya 800 ribu, ukurannya 27-31 cm. Oke, lanjut. Di sini ada Tanco Sanke sama Sanke. Nah, ini jantannya satu, betinanya dua. Betinanya step 3 semuanya ya. Wes, subo sumi semua juga. Sanke yang kualitas ini, guys. Grade A. Harga 800 ribu. Ukurannya 28-30 cm. Lanjut. Di sini ada Maruten Kuhaku. Wes, jos ini. Kuhakunya jantan itu, guys. Jantannya 2 ekor ini, pakai 3 ekor, jantannya 2 ekor, betinanya 1 ekor. Harga masih sama, ini ukurannya sama ini, 30-31 cm. Oke, merahnya jan strong ya, layak buat indukan ini. Calon induk yang bagus, berkualitas. Lanjut lagi, di sini ada Kuhaku step 3. Wes, ini kalau didandani Maruten, cantik ikannya, yang Kuhaku. Ukurannya 27-32 cm. Harga masih sama, 800 ribu. Ini ori ya, dan ini ori semuanya. Sankenya ini kualitas jos, Tanco Sankenya itu. Ya, kalau mau dibulatkan juga cantik. Lanjut, geser ke bak berikutnya. Di sini ada Kuhaku Sanke lagi. Doitsu juga, wes. Tenan ini,
ngetokne iwak sing tanpa klamben iki. Doit semuanya, enggak ada sisik-sisik. Aku sanke, ada ini tanco. Ini sebenarnya tanco sanke. Tinggal hilangin yang merahnya di belakang itu. Til til til. Jadi tanco sanke. Ada kuhaku. Ukurannya ini 29-30 cm. Jos 2 jantan 1 betina. Lanjut. Di sini ada kuhaku tanco sanke sama sanke. Ukurannya 30-32 cm ya. Harganya sama. Semuanya paket harga 800 ribu. Maupun grade A, grade B, yang menentukan hanya kualitasnya dan jumlahnya yang membedakan. Oke guys, lanjut lagi. Masih ada banyak paket, tenang saja. Di sini ada Sanke Doitsu ya. Paket 3 ekor, ukurannya 29-33 cm. Strong-strong warnanya. Harganya masih sama 800 ribu. Lanjut lagi. Ada kuhaku sanke 28-30 cm 800 ribu. Iwaknya api-api, grade A semuanya. Yuk lanjut. 27-31 cm sanke maruten. Jos 3 ekor 800 ribu. 27-31 cm. Lanjut lagi. Ukurannya kecil ini, 27-29 cm, tapi kualitasnya juga enggak kalah. 800 ribu. Ori semuanya ya, enggak ada yang dikating. Lanjut lagi. 3 ekor kuhaku sanke soa. Soanya itu sisik ya. Soanya merahnya strong. Sisik itu. 3 ekor 800 ribu, ukurannya 27-30 cm. Oke, yang tiga-tiga sudah, sekarang tinggal yang bijiannya ya. Ini ukurannya 35 sampai 40 cm. Harganya 700 ribuan ya, guys. Oh, maaf. Ya, 700 ribuan per ekornya. Langsung screenshot aja, pilih yang mana. Asli ori kayaknya ya. Oke, lanjut. Yang ini 500 ribuan. 500 ribuan ada 2 bak. Langsung screenshot ori semuanya. Ukurannya di sini 28 sampai 30 cm. Yang 30 ada yang di sini ya. Nah, ini 30 cm. Oke, ini ori semuanya ya. Motifnya cantik-cantik semuanya. Screenshot aja. Ini siging nyacat kualat buting-giting ini. Mereknya kuhakusan ke bosku. Ori, ada Tanco, ada Inazuma, ada Step 3, ada Sakura. Wes, jangkep. Oke. Di shoot lebih jelas pak kamera biar nanti nggak salah nyekrin shootnya. Oke guys, sampai di situ dulu ngevlog hari ini. Karena sudah siang, ikannya juga capek, mau kita karantina dulu 2 hari siap dikirim. Sampai di situ dulu ngevlog kali ini. Jangan lupa subscribe, ikuti terus channelnya Duta Koi ya. Komen biar rame, biar kita terus berpacu prestasinya di channel YouTube. Salam koceh, salam Duta Koi Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.